Yo, what's up, babe? Yo, what time is it? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, DNF Homeboy. Nah, dalam konten kali ini, adalah konten CS, Pak. Jadi CS itu adalah cacahan show, ya. Oke. Cacahan show bisa kita sebut cacahan show, bisa juga cacahan santuy. Karena memang konsep kita konsep santai, jadi saya sebut ini adalah cacahan santuy, ya. Oke. Nah, di hadapan kita kali ini sudah ada dua narasumber, yaitu pertama Pak Upam dan kedua Pak Saiful Bahri. Nah, beliau ini adalah salah satu tenaga pendidik. Pak Upam ini adalah pakar bahasa Inggris, tapi selain itu juga beliau adalah salah satu ikon yang memang punya banyak sekali metode dalam dunia pendidikan, entah itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab juga beliau mampu, dan juga mengenai sejarah-sejarah juga, biologi juga beliau juga paham. Nah, untuk Pak Saiful Bahri ini adalah salah satu kepala sekolah di sekolah di Menes. Mungkin untuk pembahasan kali ini, saya sedikit akan menanyakan kurang lebih mengenai COVID, ya. Karena memang sekarang di Indonesia sangat mewabah sekali, Pak. Sangat mewabah sekali berita-berita yang beredar di, bukan hanya di Indonesia, ternyata bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia juga, di berbagai negara juga COVID ini sangat mewabah. Mungkin kita sering mengucapnya adalah virus corona, ya. Karena selain virus corona juga tahun-tahun yang lalu sudah pernah bermunculan virus-virus semacam ini. Bisa ada virus SARS juga, ada MERS juga. Nah, untuk pembahasan kali ini, sebelum kita membahas tentang metode pendidikan, apa sih COVID-19 menurut Pak Upam? Kita Pak Upam dulu, ya, nanti kita gantian ke Pak Epul. Silahkan Pak Upam. Ya, terima kasih Om Boy. Ya. Sebenarnya coronavirus itu termasuk salah satu family coronavirus. Kalau yang sekarang dikenal dengan COVID-19, tapi sebelumnya memang dari jenis spesies dari coronavirus itu banyak sekali, Om Boy. Dengan gejala-gejala yang hampir mirip seperti pilek, batuk, ya. Sebelumnya pernah ditemukan jenis dari coronavirus, yaitu yang pertama SARS coronavirus, yang pertama kali ditemukan juga di Tiongkok. Di Tiongkok dengan gejala yang sama, hampir sama, dan juga menjadi pandemik pada tahun 2002 dan baru teridentifikasi pada tahun 2003. Dan banyak sekali korban yang berjatuhan juga, Om Boy. Dan selanjutnya masih ada jenis coronavirus selanjutnya, yaitu yang dikenal dengan MERS coronavirus. Kalau yang SARS itu indikasinya disebarkan oleh kelelawar. Tapi kalau yang jenis MERS coronavirus itu berasal dari Mesir, Arab Saudi juga, ya, Timur Tengah, daerah Timur Tengah, di mana MERS coronavirus itu disebarkan oleh jenis Camelus dromadarus atau unta padang pasir, yang dimana menjangkit banyak sekali yang jadi korban juga, termasuk para jemaah haji. Ini terjadi pada tahun 2012. Dan untuk yang lebih gawat lagi, yang sekarang sedang mewabah, ya, yaitu jenis COVID-19 atau disingkat COVID-19. Ya. Sebenarnya namanya bukan COVID-19. Apa? Itu novel coronavirus yang ditemukan pada akhir Desember 2019. Awalnya itu di daerah Wuhan, ya, dan digadang-gadang juga disebarkan oleh kelelawar juga. Tapi lama-kelamaan memang masih banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat bahwa virus ini bukan saja disebarkan oleh kelelawar, ular, dan sebagainya, namun juga jadi senjata biologi massal, ya. Seperti itu. Cuma pada hakikatnya memang COVID-19 itu sangat berbahaya sekali. Namun tidak menjadi berbahaya kalau kita menyikapinya dengan benar.
seperti mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga yang sekarang lebih terkenal yaitu istilah lockdown. Lockdown, ya. Ya. Lockdown itu memang pencegahan, salah satu pencegahan kita berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena virus itu tidak bisa kita lihat, ya. Betul. Ukurannya sangat kecil sekali, misalkan seperti 0,000. Ya, sangat kecil, ya. Iya, milimikron, 0,00011 milimikron, dan bahkan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, karena saking kecilnya. Iya, tadi kan dikatakan sama Pak Upam bahwa ya, coronavirus itu sama dengan flu biasa. Iya, betul. Nah, untuk Pak Epul, bahaya nggak sih coronavirus untuk usia usia kita, usia dari 20 tahun ke atas? Oke, okay, kalau disebut bahaya apa tidak, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu virus. Iya. Nah, setelah virus, kemudian bagaimana virus itu berada di tubuh makhluk hidup. Iya. Nah, itu kita harus tahu dulu. Yang pertama, virus itu adalah disebutkan virus itu hidup. Ya hidup, ya. Disebutkan virus itu tidak hidup, ya tidak hidup. Kenapa? Yang pertama, virus untuk hidup itu butuh inang. Nah, butuh inang yang cocok dengan dia. Nah, karena virus itu membawa sel DNA. Nah, itu kita bisa lihat daripada struktur virus itu sendiri. Nah, disebutkan virus itu hidup ketika dia menempel dengan inang, dan disebutkan virus itu tidak hidup ketika dia tidak bisa bermetamorfosis. Tetapi virus itu tidak akan mati, dia akan mencari inang yang cocok untuk dia. Nah, sekarang kan kita heboh tentang misalnya coronavirus, padahal semenjak zaman purbakala sampai sekarang virus itu sudah ada. Sudah ada, ya. Yeah. Sudah ada sejak zaman dahulu. Dari zaman Rasul. Dari zaman Nabi Adam, ya, sampai zaman Nabi Soleh, kemudian juga zaman Rasulullah, ketika zaman Umar bin Khattab juga ada, itu namanya virus. Nah, sekarang itu yang jadi permasalahan bahwa virus corona itu menempel pada inang yang cocok, yaitu adalah ketika dia berhubungan dengan sel inang itu yang cocok, maka dia akan berkembang. Nah, bagaimana? Kenapa disebut inang? Karena dia akan menyebar itu melalui sel inangnya itu. Nah, kalau misalnya sel inang itu cocok, maka dia akan terus menyebar. Tetapi kalau sel inang itu tidak cocok, maka dia akan diam. Banyak virus itu yang ditemukan, ya, misalnya ketika zaman Nabi Isa, itu ada virus yang dibuktikan sekarang masih tetap hidup ketika menempel dengan sel inang. Nah, singkat kata, nah sekarang itu bahwa kita kan sekarang bagaimana menakutkan sekali COVID-19, yeah, gitu kan, bagaimana seperti apa. Nah, sebetulnya satu, bahwa COVID-19 itu dia tidak akan berdampak apa-apa manakala satu, ya, inangnya tidak ada. Yeah. Yang kedua itu daya tahan imunitas manusia itu bisa mengalahkan virus. Contoh kecil misalnya ketika influenza. Influenza itu kenapa terjadi influenza? Karena daya tahan sistem imun kita itu adalah lemah. Maka virus itu akan menempel kepada pernapasan kita, maka terjadilah influenza. Yeah. Nah, oleh karena itu untuk bisa menghancurkan itu virus, ya itu sedikit dihancurkan, tapi bagaimana sistem imun kita itu sangat tinggi. Nah, sistem imun yang sangat tinggi itu adalah biasanya umur anak-anak, umur dewasa itu masih sistem imunnya tinggi, sehingga dia tidak rentan kena virus. Tetapi justru yang jadi masalah adalah ketika orang tua. Orang tua, ya. Orang tua itu ketika misalnya daya tahan tubuhnya itu sangat lemah, maka virus itu akan masuk ke situ. Makanya dianjurkan bahwa kita itu menjaga imunitas tubuh kita. Nah, kalau kita sudah menjaga imunitas tubuh kita, itu tidak akan bisa kena virus. Di samping kita juga mencegah bagaimana supaya virus itu tidak berkembang biak. Salah satu contoh misalnya, bisa enggak virus itu tidak berhibernasi? Bisa, dengan misalnya kita menggunakan sabun. Kalau misalnya disinfektan, itu tidak membunuh virus, itu membunuh bakteri, Pak. Tapi, ya, untuk mencegah itu, kita merusak sistemnya.
Jadi kita hancurkan virus itu dari inangnya. Jadi kalau misalnya virus itu menginap di inangnya, bagaimana inang itu supaya tidak bisa berkembang? Maka kita hancurkan inangnya, maka virus itu tidak akan berkembang. Nah, makanya di Indonesia, nah itu sebetulnya produktif untuk menghancurkan virus. Kenapa? Karena di Indonesia itu udaranya, musimnya panas, itu ya? Musim panas. Yeah. Panas. Ya kan? Itu. Tidak ada musim salju. Sehingga ketika misalnya kita berjemur, kemudian juga ada sinar matahari, itu bisa juga menangkal inang virus itu tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya yang melihat ini, jangan khawatir. Jadi supaya kita terbebas daripada virus itu, bagaimana imunitas kita itu ditingkatkan, kemudian bagaimana kita mencegah supaya virus itu tidak berhibernasi atau tidak tumbuh kepada inang-inang baru. Nah, itu mungkin harapan saya bagi teman-teman semuanya, dan jaga kesehatan, sering olahraga sehingga kita bisa terbebas daripada virus itu, virus corona itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi kenapa kita sampai ketakutan? Karena memang banyak berita yang beredar di media-media, baik itu Facebook dan segala macam, WhatsApp juga dan segala macam, bahwa virus corona itu sangat berbahaya untuk apa? Untuk semua jenis usia mungkin ya. Karena memang kita tahunya bahwa virus itu sangat berbahaya. Betul. Sehingga di Indonesia memberlakukan bahwa dunia pendidikan semuanya diliburkan, termasuk bukan hanya sekolah ya yang diliburkan, termasuk juga perkantoran, perusahaan dan segala macam. Nah, sangat tidak efektif sekali kalau misalkan di dunia pendidikan itu melakukan metode dengan cara pembelajaran online. Nah, menurut Pak Upam, apakah kita dengan cara pembelajaran online itu sangat efektif atau memang sebaliknya? Begini, Om Boy ya, yang jadi kendala di kita itu biasanya medianya sendiri ya. Dimana orang tua yang tadinya tidak mengizinkan anak untuk memegang gadget gitu, tapi ketika kita harus diwajibkan untuk online, maka otomatis anak akan menggunakan gadget. Dan di sini tanggung jawab orang tua juga harus benar-benar memantau. Ketika kita memberikan tugas secara online, maka orang tua juga harus membimbing dan jadi ikut serta jadi guru untuk mereka di rumah gitu. Dan sesuai dengan rapat kami di Metro Under Global School, alhamdulillah Pak Prinsipal sudah memberikan tugas masing-masing ya Pak ya, yang membahas tentang bagaimana mekanisme pembelajaran kami di Max Primary ini. Dan alhamdulillah kami sudah memberikan masing-masing tugas ya Pak ya, seperti itu. Dan caranya untuk anak-anak yang belajar secara online itu, maka kami sebagai guru juga merasa berkewajiban memberikan materi yang 2 bulan ini ya, mungkin kita libur panjang gitu, sedangkan materi masih harus dipelajari. Maka salah satu cara, Om Boy, bagaimana cara kita supaya anak tidak tertinggal pelajaran? Karena kebetulan di Metro Under Global School itu tidak hanya materi dalam buku saja, Om Boy. Guru memberikan materi secara asik melalui media-media yang dibikin, yang relasinya berkesinambungan dengan materi pelajaran itu. Seperti guru akan menugaskan, misalkan seperti ini, tidak hanya melalui online, saling ngobrol, saling bicara, saling misalkan mengisi soal di sana, tidak. Namun guru akan memberikan tugas, misalkan anak-anak buat sekreatif mungkin tugas yang bapak dan ibu guru berikan di rumah. Misalkan seperti hafalan, maka anak-anak itu buat hafalannya supaya benar-benar anak-anak itu belajar, tidak seperti store hafalan saja. Namun mereka diharuskan untuk membuat bukti berupa kreativitas mereka di rumah. Dan untuk bahasa Inggris, misalkan Om Boy seperti ini, alhamdulillah sudah sebagian sudah diberikan kepada anak-anak, khususnya untuk primary 2, primary 1 juga. Kami membuat pembelajaran dengan cara anak ditujukan agar menggunakan misalkan materi yang ada di buku, namun mereka buat kreasi yang lain, betul. Yaitu dengan alat-alat media sederhana. Misalkan boleh menggunakan karton warna-warni supaya menstimulus pembelajaran mereka, namun hasilnya dari mereka sendiri gitu. Dan setelah itu akan ada pelaporan online ke guru. Atau mungkin tidak hanya kita membahas tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, mungkin bisa juga kita menstimulus siswa-siswa dengan memvideo atau apa
yang konteksnya itu adalah rutinitas sehari-hari di rumah mungkin ya. Bisa. Kayak misalkan belajar nyapu, betul, belajar nyuci piring dan sebagainya. Ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang media online menggunakan HP atau laptop mungkin ya. Bagaimana Pak kalau anak yang tidak punya HP atau orang tuanya yang tidak punya HP, itu kan harus kita cari solusinya. Oke, ketika misalnya pertanyaan bagaimana orang anak yang tidak memiliki HP dan sebagainya. Nah, justru sekarang itu kan kalau kita lihat metode pembelajaran di Indonesia ataupun misalnya kita juga adopsi dari luar. Nah, di sini di primary ini, di Images ini sebetulnya ada sebuah metode itu yang katakanlah mungkin metodenya adalah metode pembelajaran 4PO yang itu efektif buat keadaan seperti ini, yang disebut dengan metode pembelajaran kolaboratif. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu pembelajaran kolaboratif dan cocok nggak sih pembelajaran kolaboratif itu diterapkan pada saat kondisi sekarang ini? Nah, justru pembelajaran kolaboratif itu adalah pembelajaran yang sifatnya adalah totalitas. Jadi tidak saja hanya melibatkan peserta didik saja, tetapi melibatkan juga itu bisa lingkungan, ya bisa juga orang tua siswa, ya. Bisa juga esensi daripada pembelajaran itu kita dapat. Nah, banyak sekarang terutama di kita itu metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran kolaboratif. Yang pertama misalnya contoh kecil saja, komunikasi antara guru dengan orang tua di media online itu juga merupakan salah satu bentuk komunikasi kolaboratif. Atau misalnya anak ketika di rumah ya itu belajar dengan arahan misalnya gurunya, kemudian dia belajar di pekarangan rumah, dia mengamati tanaman-tanaman, mengamati mungkin apa yang terjadi, itu merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif. Intinya pembelajaran kolaboratif tidak hanya melibatkan guru saja di dalam belajar, tapi juga melibatkan apa yang ada di depan, di hadapan dirinya. Ya, ya. Ya, itu juga merupakan bentuk pembelajaran. Contoh misalnya ketika kita duduk seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa merupakan pembelajaran. Nah, contoh misalnya kalau misalnya UPAM sering menggunakan misalnya gesture method, itu bagian daripada sifat pembelajaran kolaboratif. Nah, jadi di MAGS ini justru kita bisa menjawab tantangan pembelajaran di masa seperti ini dengan pembelajaran kolaboratif yang hasilnya bukan saja efektif yang didapat oleh siswa, tetapi juga anak itu mendapatkan bagaimana dia memiliki kreativitas yang tinggi, kemudian daya belajar pembelajaran yang tinggi, daya kreativitas tentang literasi yang tinggi. Nah, itu adalah harus terus ditingkatkan dan